wa ya'mal bihi, laisa qaul bilisan faqat walakin ya'mal bihi, yusalli lillah, yad'u lillah, la ya'ti ila qabril fulan wa yaqul ya ayyuhal habib, Allahumma rzuqna, Allahumma shfina, ya ayyuhal habib, ya ayyuhal wali, ya ayyuhan nabibal. Hada musyrik kharijun anil millah. Maka seseorang yang mempraktekkan tauhid dengan bersyahadat dan terus bersyahadat di dalam salatnya dan juga melaksanakan amalan-amalan dari tauhid tersebut, lisan dan amalan, maka dia akan ditanya dengan mudah menjawab. Sesuai ayat yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti. Maka tadi saya bilang ayat ini akan datang penjelasannya nanti, ini dia. Idan al jaza min jinsil amal. Man yuhaqqiqu tauhid fi dunya, barang siapa yang mentahqiq tauhid di dunia dengan melafadzkan fi shalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa yutabbiquhu fil amal as-shalih, la yusalli illa lillah wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku, matiku, salatku, sembelihanku diberikan hanya untuk Allah. Dia praktekkan seperti itu, maka dikubur kelak, man rabbuk madinuk wa man hadara wa man hadarajul alladzi bu'itsa fikum, akan dijawab dengan benar. Kama qala ta'ala yuthabitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, al jaza min jinsil amal. Kemudian faidah yang kedua, bal qad thabata min ghairi al bara ibni azib, telah datang dari sahabat yang lain fi hadhil mas'alah, fil ayah yuthabitullahu ladina amanu bil qawli thabiti an Abi Hurairah. Al awal fi sahihain an man anil bara ibni azib, intabih. Wal khabar athani an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari fi tafsirih. Wa kadalika al bayhaqi fi isbat al kubur, maka sanadnya keduanya bertumpu kepada haddatsana Adam, haddatsana Hammad bin Salamah an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Fa idan hadza sanad qabla an nadkhula ila al-matan isnaduhu sahih. Adam huna Adam ibnu Abi Iyas wa huwa thiqah. Qad wasaqahu Abu Daud As-Sijistani sahibu sunan wa Abu Hatim Ar-Razi wa An-Nasa'i qala la ba'sa bihi wa Yahya ibn Ma'in wa thaqahu, maka Adam huwa ibnu Abi Iyas thiqah. Yarwi an Hammadu an Hammad ibn Salamah thiqah. An Muhammad ibn Amr, man huwa Muhammad ibn Amr ibn Alqamah saduq, dia hasanul hadith di sini, saduq. An Abi Salamah thiqah, dari Abi Hurairah. Berarti sanad ini sanad yang apa ya Hafiz? Apa kedudukan sanad ini? Tidak tahu. Tadi saya sebutkan. Mahaluh hada sanad? Hah? Daif. Hasan. Lima dali anna Muhammad ibnu Amr ibnu Al-Qamah saduq hasanul hadis wa baqiyatu rijalihi thiqat. Qala Abu Hurairah, tala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, qala dzaka idza qila fil qabr man rabbuk wa madinu fa yaqulu rabbi Allah wa dinil Islam wa man hadha rajul alladhi bu'itsa fikum, qala Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jaa bil bayyinat min indallah fa amantu bihi wa shaddaqtu fa yuqalu lahu shaddaqta ala hadha ista wa alaihi mutta wa alaihi tub'atsu.
Maka di dalam hadis Abi Hurairah ini, di mana Nabi membaca ayat tadi, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, kemudian mengatakan ayat ini turunnya adalah di saat datang su'alul kubur, di mana malaikat menanyakan man rabbuk wa madinuk wa man hadha rajul alladzi bu'itsa fikum fayaqulu rabbi Allah wa dinil Islam wa hadha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ja'a bil bayyinat min indillah. Ja'a bil bayyinat, datang penjelasannya dari soal itu dari Allah. Fa amantu bihi wa shadaqtu, maka aku beriman dan membenarkannya. Fakilalahu, maka akan dijawab dengan benar pertanyaan ini dan dibalas oleh yang di langit, sadaqta, maka engkau telah benar wahai hambaku. Ala hada ista, kamu dulu di dunia hidup dengan tauhid ini, ya'mal amal tauhid. Ala hada ista wa alaihi mutta au mitta, dan kamu meninggal bertasyahud fi sakaratul maut, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa alaihi tub'atsu wa kadzalika fil qabr anta satujib bihadza, wa alaihi tub'atsu kadzalika fil mahsyar. Maka hadis ini hadis yang sahih ata min tariq Abi Hurairah. Maka asbabun nuzul hadil ayah muttafaqun alaih anil Bara Ibnu Azib wa fi At-Tabari an Abi Hurairah. Wa kadzalika min aqwal as-salaf, amma aqwal as-salaf huwa sahl min kalamin nas, walakin la ba'sa an yuqawiya al-amr. Wa qad sabata an Qatadah, wa Qatadah bi tariqain. Tariqul awal min tariq Muhammad ibn Abdul A'la, haddatsana Muhammad ibn Thawr an Ma'mar an Qatadah. Maka di dalam tafsir dari Qatadah ini, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, memberikan pendalilan kepada kita seperti Qatadah berkata, balaghana anna hadhil ummah tus'alu fi kuburiha fayutsbitullahu almu'mina haitsu yus'alu. Maka balaghana, dikabarkan kepada kami bahwa kaum muslimin akan ditanya di kuburannya tentang pertanyaan ini. Fayutsbitullahu almu'mina haitsu yus'alu, dan berkata Qatadah, semua mukmin akan menjawab dengan benar di saat dia bisa menjawab. Menjawab dengan benar di saat dia bisa menjawab dengan ayat tadi, yutsabbitullahu alladziina aamanu. Dan begitu pun dari jalan yang kedua, Bisr, haddatsana Yazid an Sa'id an Qatadah, isnaduhu hasan li ajil Bisr ibnu Mu'ad, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, amal hayati dunya fayutsbituhum bil khair wal amal saleh, wa fil akhirah ay fil qabr. Fa idan ada hadani sanadan sahih, meskipun Ma'mar periwayatannya dari Qatadah kata Ali ibn al-Madini Muttarib, maka telah datang dari riwayat Sa'id ibn Abi Arubah dari Qatadah. Maka tafsir dari Qatadah sama seperti tafsir dari ucapan Nabi Muhammad, bahwa orang yang meninggal dan ditanya di kuburnya, jawabannya sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia. Dan adapun balasan dari Allah jika mereka mampu untuk menjawab, maka telah datang dari riwayat Al-Bara ibnu Azib, bagi yang memberikan jawaban dengan benar dan yang tidak memberikan jawaban. Di hadis yang panjang dari Al-Bara ibnu Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dari jalan Al-Minhal ibnu Amr an Zadan anil Bara ibnu Azib, maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Yunus ibnu Khabbab dari Al-Minhal. Maka Yunus ibnu Khabbab dhaif, namun telah datang mutabah dari Al-A'mas
anil minhal an zadan anil bara. Maka hadis ini hadis yang sahih. Terutama Al-Akmas diriwayat Abu Daud qala haddatsana, dan diriwayat Imam Hakim juga mengatakan haddatsana. Maka poinnya di sini kita berikan dari Al-Bara bin Azib dengan sanad yang sahih ini, di saat dia ditanya dan menjawab dengan benar, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, fayaqul rabbi Allah wa dinil Islam wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yuqalullahu fadhalika hina yaqulullahu azza wa jal yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka dikatakan oleh Nabi, dia bisa menjawab dikarenakan ucapan Allah tadi. Kemudian disebutkan mal jaza, al jaza qala ta'ala sadaqa abdi, telah benar hambaku. Waftahu lahu baban minal jannah, maka dibukakan kepadanya hawa dingin dari surga. Wafrisu lahu minal jannah, maka berikanlah perkakas-perkakas surga. Wayadkhulu min burdiha, maka akan masuk dari hawa yang dingin dari surga. Wa yuj'al qabruhu madda basar, dibukakan kuburannya luas sejauh mata memandang. Kemudian setelah itu disebutkan akan ditemani oleh orang yang tampangnya baik, tampangnya ganteng, pakaiannya bagus, dan bau harum. Maka dikatakan man anta, dan memberikan celebration, absir billadhi yasurruka hadha yaumul ladzi kunta ta'an, maka selamat atas kesuksesan kamu, ini adalah hari yang kamu dulu menunggunya dan dijanjikan, maka ini mulai dari sekarang kenikmatan. Maka ditanyakan, siapa kamu? Ana a'malu kal khair, aku amalan kamu yang baik. Kemudian ditampakkan kepadanya al-jannah buduwan wa asiyah, ini tempat kamu kelak surga, ditampakkan di pagi hari dan di petang hari. Setiap hari seperti itu. Maka orang ini tidak sabar berteriak.